Hadirin sekalian, kami persilakan untuk menempati hamparan karpet hijau yang sudah disediakan karena sesaat lagi cara salat sunat Idul Adha sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta Ibu Haja Luki Ferial Sofian. Yang kami hormati pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir MA, khotbah keluarga, hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Kita sama-sama hadir untuk mengagungkan syiar agama Allah, mengertahlil. Semoga ini semua dijadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah. Hadirin, mengawali pelaksanaan salat sunnah Idul Adha pada kali ini, marilah sama-sama kita dengarkan laporan panitia pelaksanaan salat sunnah Idul Adha dan ibadah kurban Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Sugeng Irianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Anna Joko Widodo, yang saya hormati Ketua DPRD DKI Jakarta beserta Ibu, yang saya hormati pelaksana tugas dari Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir MA, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untaian takbir, tahmid, tahlil menggema di seluruh dunia, menandakan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehubungan dengan pelaksanaan salat Idul Adha dan ibadah kurban di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 46 /SE/2013 tanggal 5 September 2013 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan himbauan ibadah kurban 1434 Hijriah. Selain di Balai Kota, sholat Idul Adha juga dilaksanakan di 5 wilayah kota, Kabupaten Kepulauan Seribu serta SKPD lainnya. Penyelenggaraan ibadah kurban
dari pejabat dan pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta 21 ekor sapi, 41 ekor kambing. Wali Kota Jakarta Pusat 26 ekor sapi, 25 ekor kambing. Wali Kota Jakarta Barat 20 ekor sapi, 69 ekor kambing. Wali Kota Jakarta Timur 16 ekor sapi, 46 ekor kambing. Wali Kota Jakarta Selatan 36 ekor sapi, 35 ekor kambing. Dan Kabupaten Kepulauan Seribu 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Daging kurban disalurkan kepada mustahik yang terdiri dari pegawai non-organik Balai Kota, masyarakat sekitar Balai Kota, dan penghuni panti sosial dengan kupon yang beredar sebanyak 1.750 kupon. Dalam kesempatan ini, saya informasikan pula hewan kurban di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan di wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta diperiksa oleh tim kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang tahun ini diturunkan sebanyak 760 tenaga pemeriksa kesehatan hewan yang terdiri dari dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, mahasiswa kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Kementerian Pertanian dan petugas dari Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya marilah sama-sama kita laksanakan sholat sunat Idul Adha. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa pelaksanaan sholat sunat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat dengan niat usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram kita disunatkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa diseru dan dipanggil untuk menampilkan apa yang bisa kita lakukan sebagai yang terbaik dari seluruh amal, seluruh perbuatan, dan seluruh niat dan tujuan-tujuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua orang mengerti betapa dekatnya rentang waktu yang sederhana. Rentang waktu berlalu begitu bersahaja, namun dengarkan dan kesani pesannya. 70 hari dia saling merentang, namun pada setiap itu bergema. Arasy pun dihujatnya dengan takbir yang tak kunjung berhenti, bergema, bersuara, terkadang meluluhkan jiwa-jiwa yang kaku, merapuhkan kesombongan-kesombongan yang lama tertanam, menghias dada sang jawara dalam bahasa Betawinya. Dia menangis bersimpuh lalu berkata, aduhai betapa nistanya saya yang menghias hari demi hari kehidupan dengan dosa-dosa. Di hari pertama Idul Fitri namanya, takbir bergema tak henti-hentinya, terus menggoncang arasy. Apa yang dilantunkan? Tiupan trompet, dansa dansi yang menurunkan bencana. Bukan hari ini diagungkan dengan gema, gema takbir namanya. Tinggi martabatnya di depan Allah, tapi apa martabatnya di depan manusia dan makhluk sesama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantunkan kata al-a'idin al-fa'izin minal a'idin al-fa'izin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali kepada fitrah lalu mendapatkan
kesentausaan di dalam surga. Makanya digemakan sekali lagi, takbir kembali bergema ketika muncul orang-orang yang mau mendekatkan dirinya, bagaikan Ismail, si belia yang pasrah saat ayahandanya berkata, "Kulihat dalam impian, aku harus menyembelih engkau, wahai ananda." Hidup belum seberapa, kok leher mau dipotong? Tapi itu ketentuan Allah. Lalu ia berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang engkau diperintahkan. Kau jumpai daku insya'allah tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Permintaan itu datang dari seorang yang pernah dibakar karena urusan mengesakan Allah, diberondong dengan tuduhan kegoblokan dari sumpah serapah Raja Namrud yang menghukum bakar bagi Nabi Ibrahim. Ujian berat ma'asyiral muslimin. Namun yang sekarang lebih berat lagi, sembelih anakmu agar benar engkau mendekatkan dengan kepasrahan total, tanpa reserve kepada diriku, tanpa penolakan secuil pun. "Ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara." Hai ananda, aku dititah melalui mimpi, aku harus menyembelih engkau. Tilik ananda, apa yang kau pandang? Salahkah aku? Oma, rasakan sendiri apa yang terjadi pada jiwa saat ia diminta menyembelih anak kesayangannya. Hati terluka, badan merana, tapi menolak tak mungkin. Ibrahim begitu patuh sehingga keingkaran ia tak kuasa. Bagaimana dengan Hajar, ibunya sang ananda, saat kelompok setan datang mengiba-iba, menggoda-goda? Belum lama anak itu dalam belayanmu, kau ditinggal oleh suamimu, pergi entah kemana. Dia cuma bermodal doa, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram." Cuma itu modal sang ayah. Ayah bejat yang tak tahu diri meninggalkan anak kemana-mana, cuma meninggalkannya dengan pengawalan doa, "Kutempatkan anak keturunanku di satu lembah yang tak bertumbuh-tumbuhan, namun di dekat rumah engkau yang suci, ya Allah." Itu cuma modal sang ayah. Apakah engkau, hai sang ibu, juga begitu tega? Tanpa dialog, tanpa kata, serbuan-serbuan dinamit sederhana, bebatuan melontar setan-setan yang kadang-kadang merayu lewat wajah manusia. Cermati, itu bukan sebagai satu senario dalam drama yang ingin dipanjangkan, tetapi diabadikan untuk tertanam dalam jiwa, agar orang merasa bila kau sudah lewati Idul Fitri, kau bukan apa-apa bila belum berkurban, seperti yang dicontohkan oleh satu keluarga. Ayah merana, ibu berduka, anak pasrah kebingungan tak tahu apa-apa. Namun itu kurban, itulah pendekatan. Semua dasar setan sampai gini hari tetap dilontar pada ibadah haji, pada jamrah yang antum sekalian melontarkannya. Innal aidinal faizin, engkau kembali
dan engkau sentosa. Namun pada Idul Adha, hari raya pengorbanan, kembali engkau diberi perhiasan. Bukankah kita pernah mencermati saat Fir'aun menerjemahkan bahwa kebahagiaan adalah kekuasaan? Ujung cerita dari Fir'aun adalah tenggelam di laut. Lihat saja di sana. Karena dia merasa sang penguasa adalah orang yang paling berbahagia. Aduhai mak, tersedak engkau dengan lumpur laut. Berbeda-beda profesi, berbeda-beda kebiasaannya, tapi semuanya tak pernah kembali kepada fitrah, apalagi berkorban untuk yang lain. Karena ketiga tokoh ini hidup sebagai orang yang mengorbankan orang lain. Apa kata sang teknolog itu kepada sang penguasa Fir'aun namanya? Hei Fir'aun, bila engkau mulai merasa merana, janggutmu beruban pula, serapmu dengan celupan. Maka jenggot yang putih beruban itu tiba-tiba bercahaya, berkilauan. Korun tersenyum, kuasaku balik lagi. Bila ada yang mengaku lebih kuasa dari engkau, hai Fir'aun, Allah namanya, bukan sebutannya, nah saja. Begitulah bodohnya Fir'aun di depan mata sang saintis, Tuhan di panah. Kecerdasan orang-orang yang hidup di masa ini, bahwa manusia kembali kepada fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika telah terpapar dan telah tertulis pula dalam tulisan saya yang banyak salahnya pada ayat, pada penempatan, karena kesalahan tim saya yang mengedit tulisan itu. Namun saya ingin menyimpulkan, ada hal yang tetap harus dibawa jadi pelajaran. Betapa banyaknya orang-orang yang terpelanting dari kodrat kemanusiaan. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, akan bersiwa yang pernah terjadi. Siapa yang pernah menjadi bahagia saat ia mengeluarkan dirinya dari kodrat kemanusiaan? Si kaya kah? Si saintis kah? Si ateis kah yang sangat sombong dengan Tuhan? Innallaha lama'al muhsin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka langkah-langkah perjuangan kami. Mungkin menjadi sengsara karena tidak mau mengikuti jalan kami, jalan balik kepada fitrah, dan jalan balik menjadi manusia yang bermanfaat. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jangan kau cemburui dia dengan kata kufur. Jangan kau caci dia dengan kata curang. Saya tidak ingin menambahkan lebih dari apa yang barusan terpapar. Saya ingin tulisan yang sebagian yang salah itu tetap dibawa pulang, dibaca untuk mengetahui apa yang terpapar ini. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini berkenan di hati kita bersama-sama. Mudah-mudahan dari kalangan kita-kita yang juga ikut meresponi ini, mendengar ini, ikut berdoa, semoga ke depan jangan ada percekcokan lagi. Masih banyak jalan yang perlu ditempuh. Inna ahsanal mawa'id syafiyah kalamu man la takfa 'alaihi khafiyah وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Buat mereka yang punya iman, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا berikutnya marilah sama-sama kita hiasi diri kita dengan saling bermaaf-maafan, bermusafahah. Mohon berkenan Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Anna Joko Widodo, kemudian mohon berkenan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Luki Ferial Sofia, dan kepada pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Jakarta, kepada panitia pelaksana, kepada Kurban Wali Kota Provinsi DKI Jakarta. Juga kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan petugas pemeriksa hewan kurban di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hewan kurban akan disembelih dan dibagikan atau diserahkan kepada para mustahik yang berhak menerima hewan kurban. Pada tahun ini, petugas pemeriksa hewan kurban yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, petugas pemeriksa hewan kurban untuk memastikan bahwa hewan kurban dan daging kurban yang dinikmati pada Idul Adha kali ini
Baik, kepada para petugas pemeriksa hewan kurban, kami persilakan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita menyembeli hewan kurban sebagai sambung rasa tali kasih dan sebagai tunduknya kita kepada perintah Allah Subhanahu. Dilaporkan oleh Ketua Panitia Pelaksana bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta baik di tingkat Balai Kota Provinsi DKI Jakarta maupun di tingkat 5 wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu bahwa hewan kurban yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia 145 ekor sapi dan 276 kambing yang nantinya akan disalurkan oleh panitia masing-masing kepada para mustahik dan mereka yang berhak menerima daging kurban. Semoga kebahagiaan ini akan juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di mana pada hari ini dan 3 hari berikutnya pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 masih punya kesempatan yang belum menyembelih hewan kurban masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama kita. Bisa menyaksikan acara penyerahan hewan kurban secara simbolis yang nanti langsung diserahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan hewan kurban yang berhasil dikumpulkan oleh panitia baik di tingkat Balai Kota Provinsi DKI Jakarta maupun panitia pelaksana salat-salat ibadah dan ibadah kurban Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gubernur berkenan menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada dua panitia, Bapak Haji Sugeng Irianto. Ya, dengan diawali pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban di tingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta di mana tahun ini sebanyak 760 orang tenaga pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban terdiri dari Fakultas Merah foto depan IPB sebanyak 300 orang, kemudian dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHK 25 orang dan petugas dinas kelautan dan handphone depan tuh sebanyak 100 orang dan pertanian sebanyak 225 orang. Sini, Pak, sapinya, Pak. Sini, Pak. Ayo sapinya. Sekarang kita mau cari sapi turun aja. Ya. Udah enggak apa-apa. Mas kameramen, kameramen tunggu. Mas pikir ya, kameramen pikir nih. Ya, berikutnya kita sama-sama saksikan juga pernyataan kawan kurban yang diserahkan oleh gubernur kepada panitia. Ini sudah diperiksa oleh petugas kesehatan. Monika turunan, Monika. Dan dinyatakan dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Yang sudah disediakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur Sayu, Bapak Presiden Sayu dan hadirin sekalian untuk hadir di tempat yang kami tempatkan di Pendopo Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dan kami dia juga akan jangan Pak Gubernur dulu. Jangan Bapak dulu. Ya nanti saya. Rampung kalau itu. Enggak sih, yang globalnya aja, Pak, yang titik. Iya, 3 hari enggak selesai. Enggak pernah kan penempatan sama setahun, Bapak. Sampai sekarang. Heh? Penempatan sama setahun, Pak. Apanya? Terus apa? Apanya? Yang apa aja, Pak, yang udah diperbuat itu aja, Pak. Kita ini kan ini. Terus apa? Yang udah diperbuat itu apa, Pak? Nanti yang target kita apa? Banyak yang bilang belum buat yang sudah tahu semua. Pak, tapi kan omongan kita, Pak. Banyak yang bilang belum tercapai apa nih, Pak? Yang bilang belum maksimal. Penanganan banjir. Ya gimana masalahnya bergunung-gunung masa baru setahun suruh ngerampungin segunung-gunung ini. Bukan, kita enggak bicara rampung, Pak. Sampai apa aja, Pak? Sampai di mana, Pak? Bukan kita bicara rampung. Udah sampai di mana dan akan kita perbuat itu aja, Pak. Enggak, kita kan kemarin sudah saya sampaikan, saya enggak mau ulang-ulang terus. Groundbreaking honorer kapan, Pak? Groundbreaking honorer. Kemungkinan besok. Tapi saya belum dapat laporan. Di mana, Pak, letaknya? Di Kuningan. Kalau enggak anu ya, di Kuningan. Pak Kyainya mohon pamit. Oh iya. Pak. Nunggu Bapak. Sudah terang sudah jalan ke sana. Hari lama ini sampai. Kamu di Belanda dulu, Pak. Dari tadi. Alah. Cukup, sedikit aja, Pak. Iya.
Kita mau tulis dua halaman, masa gitu aja omongan apa? Baik ya, apa? Yang tadi aku bilang, ayam sudah diperbuat dan sebelum, jadi kita enggak ini Pak yang ya misalnya, apa toh, kan sudah semua kartu jatah sehat, kartu jatah pintar ya kan, apalagi peranganan banjir, ayam jabatan terus apalagi pengurukan waduk, pengurukan sungai ya, ya kan, Ria Rio di mana Kuwi, Tomang Barat, Rawa Badak dan yang lain yang saya apa? Tengah dan bus terus busnya kan juga baru sedikit dan mau datang ini November ini. Kamu menurut Bapak masih kurang apa? Ya banyak namanya persoalan bergunung-gunung baru kira-kira setahun kan. Berapa tahun Pak Gubernur? Tetapi gini, tetapi kalau mau dinilai setahun ya silakan. Setahun aja lah. Terserah masyarakat lah yang menilai, bukan saya mau menilai. Tanyakan ke masyarakat, pelayanan banyak di kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa. Apakah sudah ada yang apa merasa ada yang dirasakan atau belum? Baik penertiban di Tanah Abang, di Pasar Minggu dan di tempat-tempat yang lain, di Palmera, di mana-mana ya, ditanyakan saja. Tetapi ini sekali lagi yang namanya pembangunan itu mesti ada tahapan-tahapan, tapi mesti setiap tahun dilihat progresnya seperti apa. Masih banyak sekali terutama yang berkaitan dengan macet dan banjir, karena macet itu juga penyelesaian beratnya adalah di transportasi massal yang baru kita mulai. Mestinya 20 tahun yang lalu sudah punya, baru sekarang kita mulai bangun MRT-nya. Tentu saja ini juga perlu waktu 5-6 tahun. Monorelnya dimulai lagi ya, rampungnya kira-kira 3,5 tahun. Ini semuanya perlu waktu. Kalau penambahan armada busway, Pak Jokowi? Ya nanti November lah, November-Desember nanti apa bis busway-nya, bis sedangnya sama busway-nya nanti datang. Yang banyak nanti kita dapat di transportasi di pemerintah bus, kita dapat ribuan busway sama 3,000 sedang.